Halo, perkenalkan nama saya Widya. Saya ingin membagikan sesuatu. Saya sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saya sedang bercanda di dalam kelas saya. Saya loncat-loncatan. Saya melakukan sesuatu yang kurang wajar untuk anak sekolah. Tanpa saya sadari, saya naik ke bangku dan salah satu teman saya menjatuhkan bangku itu. Akhirnya saya terjatuh dan sum-sum tulang belakang saya terkena benda tumpul. Itu menyebabkan telinga kiri saya terganggu. Kadang-kadang dia bisa mendengar, kadang-kadang juga nggak bisa. Itu tuh mengganggu banget. Susah kalau dengar cuma pakai satu telinga, nggak enak rasanya. Dan waktu itu ada seorang pembicara datang ke GKKD di Pondok Gede ini. Dia bilang siapa yang ingin disembuhkan maju, dan saya maju. Dia bilang kalau kamu percaya kamu sembuh, kamu pasti sembuh. Saat itu saya percaya saya pasti sembuh. Saya didoakan dan puji Tuhan, kuping saya bisa mendengar sekarang.